Tiara Andini sering gugup, overthinking sebelum manggung. Tiara Andini mengaku sering merasakan gugup sebelum tampil di atas panggung. Tak hanya gugup, jebolan Indonesian Idol 2019 ini juga merasa overthinking atau memikirkan suatu hal berlebihan sebelum manggung. Pertama itu kalau sebelum perform suka gugup dan overthinking, aku melupakan semua hal yang bikin aku takut, kata Tiara Andini di kawasan Tamrin, Jakarta, Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024. Salah satu hal besar yang bikin overthinking adalah konser, perform, dilihat banyak orang, lanjutnya. Karena perasaan tersebut sering ia rasakan, Tiara Andini pun memikirkan caranya agar lebih rileks sebelum tampil. Adapun hal dilakukannya untuk mengatasi gugup dan overthinking yaitu mengobrol dengan teman-temannya. Biasanya aku ngobrol sama dancer aku, mereka mood booster aku, ujar Tiara Andini. Namun tak selalu hal tersebut berhasil mengurangi rasa overthinkingnya. Terkadang Tiara juga meluangkan waktu sendiri sebelum tampil di atas panggung.